kehidupan ada di sekitar kita. Aku bersama teman-temanku. Iya, Raton. Bagaimana? Kenapa lah kau ini cepat kebun? Bumi ini memberikanku kebahagiaan untuk hidup dan jiwaku. Ini adalah cerita tentang pohon kehidupan. Lagi dulu macam kau ni. Santai bae manja. Apa? Yang mana nak banyak? Aju. Ah, aju. Banyak yang mana? Itu orang itu. Kelapa adalah hidupku. Di atas ini, kami melihat dunia. Dan kita bersyukur atas anugerah yang diberikan dunia kepada kita. Telah memberi kita jalan untuk hidup. Namun, kita terkadang lupa dan kurang mensyukuri dengan apa yang ada. Sedapnya ini agak benda yang dapatkan buat tangki ini. Iya, kalau di sini susah. Dari dahulu aku mengamati bahwa kelapa adalah sesuatu yang kami punya.
kelapa adalah sumber mata pencarian untuk kami. Banyak hal yang sudah kami alami. Pasang surut kehidupan, naik turun harga kelapa, mempengaruhi bagaimana kelapa-kelapa ini menjadi kehidupan untuk kami. Setelah dikumpulkan satu persatu, kelapa ini kami buka dengan alat yang tajam ini. Alat ini biasa kami gunakan untuk membuka kelapa yang sudah diturunkan dari batangnya. Setelah kelapa-kelapa kami buka, kami membuat para-para. Para-para ini kami buat dari pelepa pohon kelapa yang muda. Para-para ini dibuat sesuai dengan ukuran kelapa, untuk menjadikan kelapa-kelapa ini sebagai kopra muda. Para-para kami susun, kami ikat satu persatu. Penghasilan demi penghasilan kami dapatkan. Hal menyenangkan, bisa bekerja bersama teman-teman yang lain. Masak. Ini, itu. Untuk menjadikannya kopra, daging kelapa harus terkena panasnya api yang ada di bawah para-para. Pembakaran. Untuk itu, sedikit, Pak. Itu. Kelapa-kelapa ini dibelah menjadi dua bagian, ditumpuk satu persatu dan dibalik, sehingga api akan memanggang kelapa-kelapa yang telah dibelah dengan sempurna.
Makan. Makan siang. Sudah siang ini. Kita makan. Duduk ramai-ramai. Buka itu. Untuk makan siang, kami biasa membawa bekal dari rumah. Bermacam-macam makanan yang ada di rumah kami bawa dan kami satukan di atas daun-daun pelepah kelapa yang menjadi alas untuk makan kami bersama. Makan di tempat mewah mungkin memang nikmat, tetapi makan bersama tidak akan pernah bisa digambarkan kebahagiaannya. Tapi tentang masalah kelapa, dari mulai zaman nenek kan sampai bapak sampai kita, alhamdulillah kelapa ini bisa bantu masyarakat di Sri Tiga ini. Cuma kalau ada kebun kelapa ini ngarap besawa tani sudah. Ya, tapi harga kelapa ini sekarang sudah menurun yo. Lain dengan sawit, sawit sekarang melunjak. Tapi kelapa ini sekarang harganya 1000 cuma ke atas sedikit. Tapi masyarakat ini dia terlalu tidak seimbang dengan barang-barang yang dibeli. Kita beli barang, kita jual kelapa tapi tidak stabil dia. Nah, itu kan 3 bulan metik, satu lembar tidak cukup untuk nenek mahan apa makan untuk keluarga kan, kehidupan itu kan. Aturan kemarin mah. Ada waktu untuk istirahat sejenak, sembari menunggu kelapa-kelapa ini siap untuk diangkat. Menjadi petani kelapa sangat penting bagi hidup kami. Masa depan anak-anak dan komunitas serta kelompok bergantung kepada kami. Harga kopra terus merangkak turun dan pohon kelapa terus hancur dan rusak, kami akan kelaparan lagi. Namun di balik ketakutan-ketakutan itu, aku akan terus melakukan ini untuk keluargaku. Karena ini adalah hidupku.